Lah wong kuburan digawe pondok niku amung apa? Iku nek mboten wali do minggat. Kayak mau iblis sing tak ganggu santri-santriku. Engko kok nek do lulus tak gawe dongone ben bisa kaya mau nek jare-jare. Tapi aja saiki durung wayahe jare. Kula cerita sekedhik tentang pondok pesantren Nurul Iman guru kita Allahyarham Maulana Al-Habib Sekaf Mahdi bin Syah Bakar bin Salim. Kula tasik kimutan Abah. Kula riyen zaman riyen pertama awal niku Abah tasik ningalaken wareknya yang di luar adiyah kebiasaan manusia niku sering pikir. Riyen niku tasik alas melinjo tasik kathah dapuran pring. Saben bengi iki mesti ana sing kesurupan. Lah wong kuburan digawe pondok niku amung apa? Niku nek mboten wali do minggat. Lah wong budi apa ta? Jadi pada waktu mau berangkat taklim itu apa? Berdiri di depan pohon melinjo terus berdoa. Seketika pohon melinjo niku kobong. Itu Abah langsung pas waktu itu hari Jumat kalau nggak salah habis sholat Jumat Abah apa namanya ngendika kali santri-santri ini kayak mau iblis sing tak ganggu santri-santriku engkau kok nek do lulus tak gawe dongone ben bisa kaya mau nek jare-jare tapi aja saiki durung wayahe jare niku akhirnya tak enteni maksudnya jeblok malah aku lulus dhewe ora diluluske. Niki sakniki sampun penak kula diceritani kalih sing tasik mondok sakniki alhamdulillah kuwi sing maune lapangan bal saiki sampun dibangun gedung alhamdulillah lha ku ndo lagi warung makwa sik ana kecuk aku sik utang juk ya tulung disaurke ya iya makwa mauduk iya tenan niku busik wis mati juk ya jalan dia niku bikin saung sendiri terus di sana ada kumpulan bener-bener pada zaman itu zaman-zaman sing nikmat-nikmat nemen air masih susah sekarang alhamdulillah terus panjenengan tasing tasik nyantri niku ampun kuatir niku ganjarane luar biasa tenanan panjenengan nek tasik ngaji niku ganjarane sepindah kados panjenengan tilik wong loro akeh 1000 wong tilik wong loro siji be niku ganjarane 70.000 malaikat do njaluke ngampura kuwi 1000 tapi nek tilik wong loro niku kedai di bunga-bunga aja di sepatani utir wong loro-loro apa kang boh ge mumet buat hati-hati sok mati ampun ya dibombong mari mari kang mari paling suntik ketok mari ya dibombong lagi dalam waktu 12 jam malaikat do lungake panjenengan terus lungake jaluk ngampura seneng lah terus ganjaran sing nomor loro kados panjenengan ziarah wali akehe 1000 wali songo be jarang loh ki 1000 wali panjenengan ganjaran mau ngaji mangkat bismillah derek dari ganjaran luar biasa lah sing ganjaran sing nomor 3 niku panjenengan kados sholat sunah akehe 1000 rakaat wah sholat sunah sing teraweh be awale tok ta saya ini saya ada kemajuan sampai saya sepi matahari malah rame dan ini kuang terus panjenengan ampun istilahnya apa ya langsung ngedrop mondok sungkan mondok rainak ini kok kayak lawe rainak ya itu memang ada itu tapi ganjaran yang luar biasa lah itu luar biasa Habib Sekaf Abah niku sangat sayang dengan santrinya ora sampai undang santri walat undang anak mesti yang depanan luar biasa aku biar tahu diomongin karo apa dulu di sini ada
yang ngajar bin Yahya juga. Sayyid bilang sama saya, sebetulnya bin Yahya itu cerdas tapi males. Wah, aku kerasan ini menurut soalnya kayak subuh aku suka turun tapi gelo, es tuh gelo gelo ini es yang ini. Oh, yang ini waduh, jadi ini biar pas nganu kiyang anu ya jadi bisa manfaat dan dikeluar. Terus kalau dikabari Abah Muten Muten Henten, kalau langsung nopo seketika lu nangis rentes karena istilahin kula dereng saged nuduh dinten Abah bahwa kula niku santri sing sing dereng saged dibanggake kalih Abah. Dumugi sinten mriki kula amanat ya panjenengan ngaji sing temen ben saged manfaat mbijang kumpul sareng kalih Abah dan suwargane Allah. Amin ya.